Ya, ini hari ketiga dari kedatangan ya. Alhamdulillah ayam sehat. Cuman makannya belum stabil. Biasa itu normal. Karena ayam dari Solo perjalanan jauh, jadi masih ada stres. Ini adalah tahap pemulihan untuk pakannya belum stabil, jadi ini pemulihan umur 13 minggu. Ini kalau malam seharusnya ini lampu tidak dinyalakan ya, tapi ini berhubung masih penstabilan atau biar ayam kembali normal seperti semula pakannya, jadi ini lampu dinyalakan sampai jam 9. Sebetulnya umur 13 itu enggak pakai lampu. Pakai lampu itu umur antara 15 atau 16 udah mulai di program lampu ya. Ini semua total jumlahnya 3.300. Karena ada sedikit error kemarin, harusnya datang 1.500, tapi kemarin datangnya malah 1.200. 1.300 maksud saya. Dan ini terjadi ada yang kosong. Ini kandang baru, masih celing ya. Nah, celing. Dan itu juga di plastik biar aman dari kerusakan ya. Itu di plastik-plastik itu semua ya sampai depan. Ini kandang baru. Kandang baru yang masih kinis-kinis, cuman belum ada tempat pakannya, ini belum dibelikan sama penyangga ini. Dan penyangga pakannya belum ada ya. Ini dari sini ya, penambahan kandang dari sini. Dari sini sampai sana. Oke, kita lihat sebelahnya. Ini sorry masih berantakan ya, dimaklumi karena kemarin buru-buru. Ini ayam yang sana ayam pertama, yang ini ayam kedua. Di sana sebagian ada yang pertama, nah ini yang kedua, kedatangan yang kedua. Kata sopirnya ini satu kandang ya, jadi ayam yang sama, bukan beda kandang. Kalau masalah itu tidak tercatat dalam kertas perjalanan, kertas jalan, surat jalan maksud saya. Nah, ini lumrah ya, masih banyak-banyak bulu-bulunya karena kemarin. Nanti ini juga terkawur angin. Ini sudah reproduksi, terkondisikan. Cuman yang di sini agak gelap karena di sini nggak ada itu fiber putih itu ya, yang di sini kan nggak ada itu. Sampai sana nggak ada. Ya, kita lihat kembali. Pertama datang minumnya air gula, kedua air gula. Nah, ini ketiga harusnya pakai Pocari Sweat. Tapi berhubung nggak ada Pocari Sweat, tadi diminum, kasih minum Fortefit. Ini juga bisa buat untuk menangani biar gak stres. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada yang bisa tanyakan, bisa tanya langsung.